Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke, teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang Google AdSense. Yang sebelumnya itu aku bikin video ya, bagaimana request pin Google AdSense. Nah, kali ini aku bagaimana cara untuk memasukkan Google AdSense-nya, pin-nya. Nah, kemarin kan itu aku mengajukan pin Google AdSense itu tanggal 5 Desember 2021. Kemudian dikirim ke tempat aku di Banjarmasin itu tanggal 6 Desember, sehari. Nah, setelah itu datangnya itu 3 minggu baru nyampe di Banjarmasin. Datangnya itu hari tanggal 31 Desember 2021. Nah, itu berarti nggak nyampe 1 bulan ya. Ya, hampir 3 mingguan aja. Nah, ini kemarin itu diantar sampai ke depan rumah, ke alamat yang aku tulis di sini. Pokoknya kemarin itu sempat kok ke kantor pos itu setelah 2 minggu aku tanyain ke kantor pos terdekat di sini ya. Itu katanya belum datang. Nah, setelah itu jadi enggak sempat ke kantor pos. Jadi pas 3 minggu ya, kalau enggak salah itu langsung diantar ke rumah. Nah, ini untuk diantar atau enggak Google AdSense pin kalian itu tergantung di tempat kalian masing-masing. Nah, ini dia suratnya yang kita tunggu-tunggu, yang bikin kita galau. Tanpa ini kita nggak bisa gajian, nggak bisa mencairkan uang setelah kita mencapai $100. Nah, ini dia. Oke, kita unboxing aja deh ya. Apa aja isi surat ini? Ini adalah isi depannya. Tuh, kalau di belakang itu ini ada alamat kita ya. Kemudian itu di atas juga ada dari Malaysia. Nah, kita langsung buka aja deh ya. Ini udah lama nggak kebuka. Nggak lama kok, cuman 3 hari nggak dibuka. Dari awal datang sampai sekarang baru dibuka. Oke, kita buka ya. Oke, guys, kita buka, kita unboxing. Kalian jangan fokus di jariku ya, tempo. Ya Allah, bismillah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kamu salih ada sini Muhammad. Ini adalah isi dari Google PIN Google. Oke. Ini nomor kan lebih pribadi. Nah, tanpa ini kita nggak bisa gajian, nggak bisa mencairkan uang setelah kita mencapaikan $100 ya. Tuh, langkah pertama. Kemudian langkah 4, masukkan PIN seperti yang muncul di sebelah kanan. Masukkan aja PIN yang di sebelah sini. Tuh. Kita langsung aja ya ke caranya. Oke, kita langsung aja ya ke akun Google AdSense kita. Google masing-masing. Google AdSense. Oke. Bentar ya, kita ke Google AdSense. Oke. Nah, di sini ini adalah akun menu pertamanya.
Di sini ada tulisan verifikasi. Kalian langsung ini setelah kalian dapat pinnya ya, pin Google AdSense-nya. Nah, klik aja nih verifikasi. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, selesai. Nah, di sini kan tadi ada 6 digit pin verifikasi tadi, masukkan aja di sini. Nih, di sini. Masukkan aja pinnya. Alhamdulillah, memverifikasi identitas Anda selesai. Tuh, gampang, tinggal kita masukkan aja pin tadi. Gampang banget kan? Gampang sih kalau pinnya udah datang ke tempat kita masing-masing. Oke, buat teman-teman yang masih nunggu surat cintanya datang, kalian sering-sering aja deh nanya di kantor pos, tanya kayak gitu. Jangan kalian nunggu sebulan baru kalian tanya di kantor pos. Misalkan 2 minggu kalian tanya di kantor pos, nah gitu. Oke, teman-teman, kayaknya sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang lagi cari 1000 subscriber, lagi yang lagi kejar jam tayang, semangat, jangan menyerah. Pokoknya kalian upload aja terus, walaupun penontonnya masih sedikit, sampai aku pun begitu, lagi berjuang juga dari yang kecil dulu deh kita. Semoga sukses kedepannya, amin ya Allah. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat video hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa kalian subscribe. Dan buat teman-teman yang baru gabung, buat teman-teman yang sudah gabung, kalian jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga kalian nonton. Oke, sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.